dua tempat favorit di Rizken Free Food Indonesia, yaitu tempat bioskop dan tempat karaoke. Gimana caranya kita bisa ikutan nonton di bioskop dan ikutan karaoke di sini seperti pada video berikut? Nah, jangan lupa subscribe dong channel saya biar saya lanjutin. Alright. Pertama, kita harus ke Terminal 68. Terminal Mulki namanya, geng. Di sini kita antri menunggu bis menuju ke Rizken. Rizken itu terletak di MP73 kalau nggak salah ya, 73 atau 74 gitu. Dari 68 ke 73 berarti perjalanan yang dibutuhkan kurang lebih 30 menit. Di saat kita sudah dapat bis seperti ini, jangan lupa dong di atas bis pasang sabuk pengaman ya, agar tetap safety. Dan di saat saya menuju Rizken, saya dimanjakan oleh pemandangan yang sangat luar biasa indahnya. Karena kebetulan saya ngambil posisi duduk sebelah kiri, geng. Dan di saat menuju Rizken, bis yang saya naikin itu tidak dibalut oleh dinding-dinding armor, sehingga kita masih bisa melihat pemandangan seperti ini. Keren kan? Pemandangannya indah sekali. Kadang-kadang di saat cerah seperti ini, pemandangan yang indah seperti ini terlihat dan terkesan kita di atas pesawat, geng. Keren. Karena tempat yang saya ingin kunjungi itu jauh dan tinggi, pertengahan jalan tiba-tiba cuaca berubah menjadi kabut seperti di jendela bis yang kalian lihat seperti video ini. Dan di pertengahan jalan ada satu terowongan yang kita harus lewatin, yaitu terowongan Zakam yang berada di MP70 kalau nggak salah ya. Nah, pastinya karena dalam terowongan itu sangat gelap, yang kalian bisa lihat di jendela hanya seperti ini, geng. Setelah beberapa menit, kurang lebih 5 menit gitu, akhirnya tembus juga di terowongan. Gimana, seru kan? Selang beberapa menit dari terowongan, akhirnya sampai juga di terminal Rizken. Terminal Kota Baru. Seperti inilah penampakannya. Perjalanan kita menuju Superblock, tempat menonton Cinemax atau tempat bioskop dan tempat karaokean, berawal dari sini. Dari terminal kita naik lagi nih, naik tangga berapa lantai gitu, kurang lebih 4 lantai seperti pada video berikut. Capek juga sih, geng. Apalagi pertama kali ke Rizken. Dari terminal kita jalan kaki putar-putar akhirnya nyampe, tapi cukup lama juga sih. Wah, waktu saya kirain sudah nyampe, ternyata masih lanjut jalan kaki loh, geng. Dari sini nih, kurang lebih 200 meter, kita harus jalan kaki keluar lagi nih dari terminal Rizken. Wah, cukup jauh juga sih. Waktu sudah mendekati pintu keluar, saya kirain itu udah nyampe. Tahu-taunya harus naik tangga lagi nih, kurang lebih 50 anak tangga gitu, geng. Setelah saya laluin semua itu, akhirnya sampai deh di bangunan biru. Bangunan biru ini adalah Superblock, tempat bioskop, tempat karaokean, dan tempat lain-lain pun ada. Di mana? Ya, Plaza Agawa Ogom. Eits, tapi dari sini kita harus naik tangga lagi dong. Karena tempat Cinemax dan karaokean dan tempat latihan band gitu ada di lantai 3. Wah, capek juga sih, geng, naik tangga terus. Tapi tetap semangat ya biar kita sehat. Nah, akhirnya nyampe juga deh di Cinemax. Gitu deh, geng, perjalanan saya menuju bioskop Rizken Free Food Indonesia dan tempat karaoke Rizken Free Food Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Papa Arsa. Ciao.